Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah, ditaruh di punggung Nabi, kari-ari onta lagi sujud nih, sehingga kotoran dan darah mengalir ke wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak ada yang bisa bertindak. Datang tuh putri Nabi Fatimah mendorong ari-ari onta itu. Seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan, betapa dahsyat rasa sakit ini wahai malaikat, betapa dahsyat rasa sakaratul maut ini. Kalau engkau mau wahai Allah, timpakan rasa sakit seluruh umatku terhadapku wahai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut umatnya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun semakin menderita sakit yang sangat parah, seperti dicacah oleh pedang rasa sakaratul maut tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan ingin kembali kepada Allah. Tangannya kemudian ditunjukkan ke atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itulah akhir hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka jahannam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik.